Kemudian berhubungan juga dengan masalah surga. Surga yang paling rendah, yang paling rendah derajatnya adalah seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia 10 kali. Disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini orang yang terendah di surga akan keluar dari neraka penghuni surga terakhir. Artinya nggak ada lagi orang setelah dia di neraka. Jadi nanti tinggal orang yang kekal saja, orang kafir dan orang munafik di neraka. Orang ini terakhir penghuni surga. Semua orang lain sudah masuk ke dalam surga, tinggal dia sendiri. Artinya dia orang yang paling rendah derajatnya. Lalu dia lari dari neraka tersebut, kata Nabi SAW, sementara tubuhnya setengah hangus mengeluarkan asap, dan dia berdiri, jatuh, berdiri, jatuh, sampai dia jauh dari neraka. Lalu kemudian dia berkata, Alhamdulillahilladzi anjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari kamu, hai neraka. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan Allah perlihatkan untuknya sebuah pohon, naungan. Sebuah pohon, naungan. Pohon itu hanya pohon rindang saja, tapi karena dia bertahun-tahun, bahkan sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan dia ribuan tahun masuk di neraka, karena hitungan satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun waktu di dunia. Kan? Sebagaimana Allah berfirman, يَوْمَ Inda rabbika ka'alfi mimma Satu hari di sisi akhirat nanti, di sisi Tuhanmu adalah sama seribu tahun waktu kalian di dunia. Maka orang ini pun ribuan tahun bersiksa dan tidak pernah lihat naungan dan perlu antum tahu bahwa saya di neraka orang tidak akan rasakan kematian, tidak akan rasa kematian. Siksaan demi siksaan, gitu kan. Jadi bodoh kalau orang mengatakan tidak apa-apa saya masuk neraka dulu, dia tidak faham Kalau kita ambil korek gas membakar ibu jari kita 10 detik saja sudah memar. Kalau satu menit bisa matang tangan kita dan berbulan-bulan kita nggak bisa tidur. Bagaimana kalau api neraka membakar dan tidak ada berhentinya, tidak ada kematian. Kalau seorang pencuri di jalanan digebukin, digebukin, kemudian dia mati, pasti orang sudah berhenti gebukin, karena dianggap dia sudah mati, nggak rasakan sakit. Di neraka nggak ada kematian. Ya, selalu setiap kulit mereka terbakar diganti kulit yang baru terus begitu dan tidak ada ya berhentinya sampai dosa dia selesai gitu kan penghuni neraka ini keluar lalu dia merasa syukur kepada Allah karena selamat dari neraka dan Allah lihatkan naungan pohon yang tidak pernah dia lihat sebelumnya karena makanan dari surga buah zakum naungan pohon-pohonnya semuanya pohon yang penuh dengan api yang panas meleleh darinya timah-timah yang panas dan beragam macam siksaan tentu ada bahasan sendiri di neraka bahasan neraka tapi yang jelas seperti itulah dia melihat pohon dia merasa sangat rindang dan dia mengatakan ya Allah dia langsung mengangkat suara sampaikan saya ke pohon itu dan saya tidak minta yang lain kata Nabi kata Nabi saw Allah berfirman kepadanya apakah kau yakin kau tidak akan minta yang lain kata dia tidak akan minta ya Allah maka Allah SWT pun mengizinkan dia untuk sampai ke pohon tersebut. Begitu tiba di pohon tersebut, dia merasa luar biasa, dia merasa orang yang paling banyak nikmatnya Allah pada dirinya. Kemudian dia merasakan nikmatnya naungan. Bagaimana sih kalau kita lagi kepanasan siang hari terus tiba-tiba dapat pohon yang rindang? Seperti itu. Lalu kemudian Allah Azza memperlihatkan kata Nabi SAW dari kejauhan sebuah pohon yang lebih rindang dan ada buahnya serta ada kuala airnya. Tadi nggak ada buah, nggak ada air. Maka dia pun kagum. Dan dia mengatakan, tapi dia malu sama Allah. Dia mau minta, tapi dia malu. Tadi sudah janji gak akan minta. Lalu dia bilang, Ya Allah, karena dia tidak tahan, dia mengatakan, Ya Allah, berikan aku pohon itu. Dan air itu. Lalu berkata Allah SWT kepadanya, Bukankah kau sudah janji, hai anak Adam, tidak akan minta? Dia mengatakan, Ya Allah, pohon dan air, dan saya tidak minta yang lainnya. Maka diantarlah dia ke pohon tersebut, dia nikmatin buahnya, dia makan sepuasnya. Coba hadir dalam poin ini, ikhwan dan akhwat sekalian. Kalau kita diberikan sebuah pohon, tabulan pot deh, tanaman dalam pot yang ditaruh up, buah mangga misalnya, buahnya ada 10, dikasih kita ini hadiah buat bapak, buat ibu, silakan sendirian. Rasanya buahnya kita mau petik sendiri semuanya. Bagaimana kalau kita dikasih pohon yang banyak setelah disiksa yang luar biasa gitu kan. Dikasih pohon dan ada air. Dia makan, dia minum, dia puas. Kata Nabi SAW, dia mengira dialah orang yang paling besar nikmat Allah padanya. Padahal dia ini orang terakhir. Semua orang sudah di surga. Kemudian dari kejauhan, kata Nabi SAW, "Allah bukakan baginya pintu-pintu gerbang surga. Dibukalah pintu gerbang surga dan tercium baginya bau wangi surga. Maka dia pun, yang melihat surga dan tertarik melihat orang menggunakan baju dari sutra, orang jalan-jalan di sana, kenikmatan yang luar biasa. Dia lihat taman-taman yang luas, pintu gerbang yang besar. Maka dia pun meminta kepada Allah, mengatakan, 'Ya Allah, berikanlah saya surga.'" Kata Allah SWT, kau sudah janji tidak akan minta. Dia bilang, ya Allah surga dan saya tidak minta yang lain. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala wahai anak Adam, sungguh tidak ada yang memuaskanmu. Apakah kau akan puas kalau saya berikan kepadamu seperti yang dimiliki raja terkayanya dunia? Siapa itu kira-kira? Sulaiman AS. Tidak ada raja seperti Sulaiman. Sulaiman AS dalam riwayat dikatakan tidak pernah injakkan kakinya di tanah. Dibawa sama angin, kalau dari singa sananya mau keranjang, mau ke mana saja dibawa sama angin gitu kan Nabi Sulaiman as luar biasa bisa berbicara apapun semuanya istananya lantainya dari kaca di bawahnya air mengalir nggak bisa dibayangkan istananya luar biasa gitu kerajaannya luar biasa pasukannya dari jin dari manusia dari buruh hewan-hewan semuanya begitu kata Nabi kata Allah swt mau puaskah kamu kalau saya berikan kamu seperti yang dimiliki raja terkaya dunia kata ulama hadis adalah Sulaiman as maka karena dia dengar Raja Terkait Dunia, dia mengatakan, Raditu ya Rab, sehri hai Tuhanku. Lalu Allah berkata padanya, Wala kamithluhu, kau akan saya berikan dobelnya. Maka dia mengatakan, Raditu ya Rab, sehri hai Tuhanku. Dia berkata lagi, Allah berkata lagi, Wala kamithluhu, kau akan saya berikan lagi dobelnya. Terus dia mengatakan, Raditu, 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 sampai sepuluh kali. Setelah sepuluh kali, maka saking senangnya orang ini, dia berkata, Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Dia balik, ya Allah engkau hamba ku dan saya Tuhanmu. Lalu Nabi saw tersenyum yang menyampaikan berita hadis ini berita gembira kepada kaum mukminin. Ya sampai urat leher beliau kelihatan. SAW alaihi wasallam. orang ini pun akhirnya masuk ke dalam surga dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia nikmatin surganya tamannya makanannya pakaiannya istrinya semua dia nikmatin dan dia mengira dialah orang yang terbesar nikmat Allah pada dirinya padahal dia adalah orang yang terendah di surga bayangkan orang terendah di surga sepuluh kali dari apa yang dimiliki Sulaiman Alaihissalam dan apa yang dibutuhkan sini Bapak Ibu sekalian untuk apa apa yang kita butuhkan untuk sampai ke derajat itu hanya dibutuhkan menikmati dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu saja, enggak lebih daripada itu. Kerjakan apa yang diperintahkan yang wajib dan sunnah, butuh waktu sedikit, sholat, puasa, zakat, haji, butuh waktu sedikit. Kemudian nikmatin yang halal, lalu kemudian tinggalkan semua yang dilarang, yang haram dan makruh, dan jauhi semua itu. Jangan dikerjakan, yang haram semua dijauhi, tidak akan di, tida, dijauhi, tidak ada manfaatnya, ditinggalkan saja. Maka secara otomatis tinggal tunggu waktu malaikat mau datang menjemput dan kita masuk surga. Itu janji. Kata Allah SWT apa? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Dalam ayat lain, وَمَنْ أَصْدَقُ Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam perkataan?